Wala po tayo. Perjalanan lagi mau ke Sikepel ya, mobilnya. Masih Porjo tadi perbatasan Mas Bro. Saya kehabisan bensin, nah makanya nyari bensin dulu. Oke, lanjut yuk. Oke, injektor gesek tuh boros. Wes. Isi dulu. 10.000 pertama. Asa ngebut-ngebut nih mana penambangan. Kita lanjut lagi Mas Bro. Ini jam berapa ya? Udah sampai sore sih. Pokoknya saya ngikut teman saya nih, dua orang ini. Teman ini grup band ya. Panima tuh official. Tak pikir enggak ada bensin di sini ya. Aduh. Ketar-ketir. Ya. Nah, ini sampai Mas. Oh, kita udah sampai Mas Bro. Oh, di sini. Oke, parkir motor 2.000, tiket 5.000. Kita udah sampai di sini di apa namanya? Sikepel. Oh, Sikepel. 15 19. Purworejo. Tiket masuk 5.000, parkir motor 2.000, parkir mobil 5.000. Oke. Sekretariat wisata Sikepel. Maksudnya sekarang saya mau masuk dulu. Lihat-lihat pemandangan. Parkir di sini. Mas Bro, udah sampai di Sikepel. Warung makan Mbak But. Oh. Nah, acaranya mau ngapain ya? Acaranya ngopo iro? Iro mau lah, ngono sih. Apa? Ngono apa? Kamera aktif gitu. Wah, anak muda mudi. Wah, jos. Iki dalane. Dalane opo? Iki. Oh, dalan liyane. Golek dalan liyane wis. Nah, nyateng-nyateng sik ah, keliling-keliling. Wah, yo jos, modane. Kowe te rasane ngono. Di sini pintu keluarnya. Dan sebentar. Oh, ini ada jurangnya. Lumayan luas sih tempatnya. Ngapa disebut Sikepel ngapa ya? Karena banyak wit kepel. Yang mana wit kepelnya? Enggak ada wit kepel. Dulunya kali. Sadurunge kuwi jalur jajan pentol. Jalur ATV off-road panggung terus. Di sini ada sirkuitnya. Sirkuitnya. Saya kurang tahu ya. Di sini jalurnya jamping-jamping pakai itu motor trail. Berarti tadi kita muter dari sana menuju ke sini terus masuk.
Offroad nang kene. Mantap gua atrat. Gatel. Seperti kami tetap. Ini kayak dibuat jalan baru ya. Itu. Tuh sebelah atas ada kayak apa? Tempat nongkrong wis pokoke lah. Tekan kene. Nang gas foto. Ah, jane nek tekan kene langsung hawane beda mesti. Ah, iya. Oh, shit. Bro, tempatnya jos. Mas Bro, sekarang saya coba mau mendaki, sedikit mendaki nih. Huh? Bapak tua. Ngos-ngosan yakin. Helm masih kepake kayak gini ngos-ngosan. Nah, Mas Bro, soalan udah kelihatan tuh tulisannya. Oh, sepi. Si kepel. Mari kita sampaikan hazanah pinus ini. Udah selesai bang, Mbak? Kok udah turun, Mbak? Jalan yang kita lewati.
lah bosan ya mau saya orang otomotif terus kan sekali kan nanti kan gini populasi lah ya seturan-turan sih lah ini saya lagi di Sikepel nih. Oke, jos. Beberapa saat kemudian. Tak ada sedikit pun sesal. Aku persembahkan hatiku.